Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Pemprov Jawa Barat melalui Jabar Quick Response menggelar seminar bersama sejumlah relawan bidang kebencanaan di Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya smart cluster, di mana seluruh relawan dituntun untuk memiliki skill dalam operasi tanggap bencana. Guna terciptanya smart cluster di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Jabar Quick Response menggelar seminar pelatihan tanggap bencana di salah satu hotel di Kota Bandung Rabu siang. Kegiatan ini diikuti oleh para relawan di bidang kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya smart cluster di mana seluruh relawan dituntun untuk memiliki skill dalam operasi tanggap bencana, di mana Jawa Barat memiliki resiko bencana yang tinggi. Dalam kegiatan ini pun, para relawan diberikan pelatihan seperti manajemen posko, manajemen data dan informasi, sehingga nantinya relawan dapat memberikan data dan informasi. Seminar nasional ini merupakan salah satu sebetulnya wujud usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Jabar Quick Response yang bekerjasama dengan seluruh stakeholder di bidang kebencanaan yang mana memfokuskan kepada peran relawan dalam mewujudkan membangun resilience kluster provinsi Jawa Barat. Nah, salah satu tujuannya ini agar tercipta di Jawa Barat ini smart cluster yang memang mungkin bisa memiliki skill dasar, kemampuan dasar dalam operasi tanggap bencana di Jawa Barat. Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan para relawan memiliki bekal dan siap siaga jika terjadi bencana khusus di Jawa Barat. Agus Kusmayadi, PJTV.